Gunung Malang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Selain menyimpan kekayaan alam, kebudayaan dan keramah-tamahan penduduknya menjadi nilai plus tersendiri bagi Desa Gunung Malang. Tapi kalian mengetahui nggak sih berbatasan dengan desa mana sajakah Desa Gunung Malang ini? Berikut ini adalah rincian wilayah Desa Gunung Malang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Tonton terus videonya sampai habis agar kalian tahu apa yang kami informasikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian. Gunung Malang merupakan desa di Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Dari Cikidang, desa ini tidak berdekatan sekitar 12 km atau kurang lebih 26 km dari Palabuhan Ratu, ibu kota kabupaten. Perlintasan menuju Gunung Malang cukup edun, berupa perlintasan aspal disambung dengan perlintasan berbatu atau makdam, yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Desa Gunung Malang memiliki wilayah seluas dengan batas-batas sekitarnya sebagai berikut. Sebelah utara, Desa Cianaga, pecahan Desa Mekarjaya, dan dibatasi dengan Sungai Cibatu Datar. Sebelah selatan, Desa Mekarnangka dan dibatasi dengan Sungai Cigandasoli. Sebelah barat, Desa Cikirai. Sebelah timur, Desa Nakakoneng, Kelapa Nunggal, Walangsari, dan dibatasi oleh Citari. Areal desanya kesudahan terbagi atas 3 dusun, yakni Gunung Malang, Bantar Lopang, dan Ciparung, dengan 7 RW di dalamnya yang kesudahan terpecah dijadikan 26 RT. Sedangkan kampung-kampungnya di antaranya Kampung Gunung Malang, Kampung Babakan, Kampung Babakan 1, dan Kampung Babakan 2. Di kedusunan Gunung Malang serta Kampung Baru, Kampung Bantar Lopang, Kampung Parakan Putih, dan Kampung Ciherang di kedusunan Bantar Lopang. Sedangkan di kedusunan Ciparung terdapat Kampung Citamyang, Kampung Batu Binang, dan Kampung Situhiang 1 serta Kampung Situhiang 2. Penduduk Desa Gunung Malang berjumlah sekitar terdiri dari 2003 orang laki-laki dan 1999 perempuan. Sekitar 2178 orang di selangnya merupakan petani dan 816 orang lagi buruh.